Jemaah rahimani wa rahimakumullah, lagi sholat kemudian tertidur di tengah sholat. Iya. Tergantung tertidurnya dan tergantung posisinya. Kalau tadi yang saya sebutkan kan tertidur dalam posisi sujud, bahkan dia tertinggal beberapa rukun, bahkan rukun. Iya, bukan cuma rukun. Kalau rukun kan dia sujud sekali, harusnya setiap rakaat sujudnya dua kali. Sujud yang kedua dia tinggalkan. Dia juga meninggalkan duduk di antara dua sujud. Ini kan ketiduran, meninggalkan rukun akibat ketiduran. Karena tertidur tidak berdampak mengakibatkan rukun, dan posisi dia masih posisi berdiri, lenyap gitu istilahnya ya. Makanya seperti ini tidak mengapa insyaallah taala. Ya. Termasuk yang tidak membatalkan salat. Ada orang menyebutnya istilahnya apa, tidur ayam. Jadi terdengar suara imam baca itu terdengar, cuma nggak nyimak aja. Iya, nggak nyimak. Kalau sampai budek, nggak tertutup gitu pada speakernya kenceng, oh itu pules. Sampai nggak kedengeran tadi imam baca apaan. Nah, jadi tertidur dalam kondisi sedang salat seperti itu. Ini dilihat dari tingkat kepulasannya, ya. Apalagi kalau tadinya sedekap tiba-tiba jadi begini, ya. Ya, atau apa? Karena cuma sekedar merenggut gitu, terus dia terbangun, ya. Tidak mengapa dia membaca ta'awudz dan insyaallah. Dia ludah. Ini dari syaitan. Ya, gangguan dari syaitan. Nah, tidak membatalkan salat kalau tertidurnya demikian. هذا صراط مستقيم